الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربي يسر ولا تعسر وبتمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بحق سيدنا ومولانا محمد الأمين اللهم يعلم وعلمنا بحقائق العلم اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المهدي للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس على لمس علمك آمين يا رب العالمين الحمد لله الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الحمد لله الذي خص حبيب المصطفى بعظم الشمائل والصلاة والسلام على من جعله الله إليه أقرب الوسائل سيدنا محمد المنعوت في الكتاب الكريم بقوله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله الأعلام وأصحابه بدور التمام أما بعد سيكسه سلام جماعة المسلمين للمسلمات لذلك إن شاء الله mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam inayah dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dengan keberadaan kita di dalam masjid ini dan juga kita baru saja menyelesaikan kefarduan solat fardu maghrib kita secara berjemaah seperti mana yang telah dilakukan oleh junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga alhamdulillah selepas daripada kita bersama-sama menunaikan kefarduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kita masih lagi dapat berada dalam masjid ini dan sama-sama kita berniat i'tikaf. Mudah-mudahan insya-Allah kita duduk dalam majlis ilmu ini kita akan mendapat manfaat yang berganda-ganda. Kerana bila kita berada dalam masjid ini dalam keadaan kita berwuduk, dalam keadaan kita berniat i'tikaf, kemudian kita duduk dalam majlis ilmu ini dan kemudian kita bersama-sama insya-Allah intizarus solah ba'da solah, kita menunggu daripada satu solat ke solat yang lain, insya-Allah mudah-mudahan ianya akan menjadi pengampunan kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan ini, pada malam ini kita masih lagi berada di dalam bulan Syawal. Pada malam ini kita telah masuk ayat 17 Syawal, yang mana saya rasa mood kalau dalam negara kita ni hari raya memang, kalau raya sebulan, kalau puasa sebulan, raya pun sebulan. Ada juga masjid-masjid, bukan masjid ni lah, masjid ni alhamdulillah saya ingat masih cuti lagi. Sebab ada masjid tu saya tanya, kuliah dah mula belum? Dia kata raya, apa ni, Ramadan sebulan, dia kata raya pun sebulan. Jadi saya ingat, saya tengok-tengok tengah hari tadi mesej masuk, oh rupanya dah mula kuliah dah. Jadi alhamdulillah lah. Jadi kita dalam negara kita ni, dia raya tu kalau boleh sebulan, dah habis sebulan pun raya lagi. Lepas tu ada pula yang buat apa ni, bida'ah pula. Dia kata dah habis raya ni, dia puasa 6, dia kata puasa Isnin Khamis. Jadi dia kata raya 2 hari, lepas tu puasa raya 3 hari.
Saya pun tak tahu mula-mula. Rupanya puasa 6 tu Isnin, puasa sehari. Lepas tu Selasa dengan Rabu dia raya. Faham tak? Lepas tu Khamis dia puasa lagi. Lepas tu open house Jumaat, Sabtu, Ahad. Raya dah tu. Wow, macam-macam orang Melayu kita ni. Allahuakbar. Tak apalah, tak ada masalah. Puasa 6 ni Nabi pun sebutkan nakirah je, umum. Tak ada masalah. Jadi sebab itu kita ni, kat dalam negara kita ni, kita masih tak ubah persepsi tu. Sebab itu bila raya Aidilfitri ni yang haram puasa tu, satu Syawal, itu haram. Tak boleh. Ditegah dan berdosa, tak boleh puasa. Jadi kalau kita tengok pula Aidul Adha, 4 hari tak boleh puasa. Banyak tu, 4 hari, tak boleh. Tak boleh langsung kata kalau nak puasa pada maknanya 11 ke 12 tiga, tak boleh. Itu 5 hari tu memang dalam setahun tak boleh kita nak berpuasa. Jadi kalau kita tengok Aidul Adha lebih besar daripada Aidul Fitri. Tapi kita ni terbalik kan, beria-ia merayakan hari raya Aidilfitri sampai habis Syawal pun masih beraya lagi, tak habis-habis. Jadi tak ada masalah lah. Yang pentingnya bagaimana tanggungjawab kita kepada Allah tu, kita tak lalai, kita tidak, maknanya apa kita panggil, berlebih-lebihan dalam keadaan kita melihat. Lebih-lebih lagi pada saat dan ketika ini saudara Islam kita yang sedang diganyang, yang sedang ditindas, yang sedang maknanya dibunuh, yang sedang dizalimi, kita bergelak ketawa. Kita alhamdulillah rezeki yang banyak, begitu banyak ya, dengan merayakan hari raya yang tak habis-habis, kita membuang makanan, minuman dan juga sebagainya. Jadi dalam keadaan saudara-saudari Islam kita sedang dizalimi, sedang dibunuh dan juga sebagainya. Jadi maka sewajarnya lah perlu kita kena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi sebab itu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita. Maknanya dalam keadaan kita bergembira itu, sebab itu disunatkan kepada kita untuk berpuasa 6 tu sebagai nak memberhentikan, sebagai supaya kita ingat yang bagaimana dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu, maknanya apa, penyelesaian untuk kita insya-Allah mudah-mudahan akan meraih lepas Ramadan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu lepas daripada Ramadan, maknanya Nabi SAW telah menyatakan siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari daripada bulan Syawal. Alhamdulillah, dia tak kata hari yang kedua sampai ketujuh. Kalau hari kedua sampai ketujuh, kita akan rasa bagaimana. Saya ni pun Allahu Akbar. Bila sebut macam ni, faham lah maknanya tak habis lagi dah tu. Tak malu saya nak cakap, sebab nak bagi tahu yang amal ibadah yang sunat nafil ni bukan mudah kita nak buat. Kalau tak ada petunjuk daripada Allah, memang kita hanyut. Bulan Ramadan yang fardu tak ada masalah, relax je, walaupun tak sahur pun tak ada masalah, okey je. Yang ni kadang-kadang dah sahur dah puasa 6 ni, ada je ajak kadang-kadang, bukannya apa pun, bukan tu dia kahwin ke apa pun, buka puasa. Tak apa, banyak lagi baru tu bulan Syawal. Jadi sewajarnya perlu kita kena ambil perhatian supaya ini adalah merupakan satu amalan yang sedikit tetapi ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi insya-Allah saya rasa semua yang ada kat dalam ni semua insya-Allah sama ada dah habis ataupun sedang macam saya ataupun masih belum buat lagi, masih berkira-kira. Tak apa, tak ada masalah. Tidak menjadi satu kesalahan pun. Yang penting 6 hari daripada bulan Syawal, kerana ganjarannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti setahun. Jadi masih belum terlambat. Jadi saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan para-para jemaah sekalian supaya kita jangan, maknanya apa, meninggalkan peluang ini. Kerana Allah SWT telah menyatakan untuk menggapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita melakukan perkara-perkara yang nafil. Perkara-perkara yang sunat. Maka pada kesempatan ini saya ingin memohon kemaafan dan mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Kan sebulan kan, jadi tak ada masalah lah.
Jadi kalaulah dalam sisi kuliah saya ada yang terkasar bahasa, yang terasa, yang terluka, yang macam-macam lah. Jadi saya dengan penuh kerendahan diri selaku insan yang tidak sunyi daripada melakukan dosa dan kesalahan, maka saya memohon ampun kepada para jemaah sekalian. Alhamdulillah Allah bagi kesempatan kepada kita. Kerana sikap pemaaf ni adalah sikap yang mulia, sebab ianya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ciri-ciri orang yang akan memasuki syurga Allah. Sebab sifat pemaaf ini susah. Lebih-lebih lagi kita tengok sifat ego ni kan, dalam diri kita ni payah betul. Kadang-kadang dengan sebab yang sedikit kita tidak bertegur sapa. Ada yang bertahun-tahun datang masjid pun seorang ke sana, seorang ke sini. Ni benda betul ni. Benda berlaku, saya lihat sendiri di hadapan mata. Macam mana nak selesaikan? Orang datang jumpa saya, kata macam mana saya nak cakap, dia datang masjid, dia ada ilmu, dia sekian, tapi kerana apa? Ego yang ada dalam diri ni, ya Allah, bukan mudah nak buang. Sebab itu Allah beritahu antara ciri orang-orang yang akan memasuki syurga, disediakan syurga bagi orang yang bertakwa, ciri dia adalah wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas. Orang yang mampu menahan kemarahan dan orang yang memaafkan daripada manusia. Ini kita kena ada sifat memaaf. Jadi kita dalam bulan Syawal ni kita cubalah. Walaupun memang kadang-kadang orang cerita macam mana saya nak maafkan, cuba fikir apa yang dia dah buat kepada saya sekian. Allahu Akbar. Kita fikir bagaimana kalau kita tidak memaafkan saudari Islam kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala lebih pengampun, pengasih dan penyayang kepada kita sebagai para hamba-Nya. Jadi kita perlu maknanya apa? Buangkan jauh-jauh sifat-sifat yang tidak baik ini dalam diri kita, sifat-sifat mazmumah ini, kerana takut ianya akan maknanya apa? Menghalang kita daripada mendapat pengampunan daripada Allah dan menghalang kita untuk kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Jadi kita perlu ada sifat memaafkan, perlu ada sifat sabar dan juga sebagainya. Lebih-lebih lagi kita sebagai umat Islam, lebih-lebih lagi kita senantiasa datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, perlu bagi kita menzahirkan akhlak dan budi pekerti seperti mana kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Ramadan pun dah habis. Syawal masih ada, raya pun masih tak habis lagi. Tak ada masalah, teruskan. Tetapi kita perlu juga teruskan amal ibadah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Kita alhamdulillah dapat solat sunat yang banyak, dapat membaca Al-Quran, dapat berzikir dan juga amal-amal yang baik. Alhamdulillah kita teruskan dengan majlis ilmunya dan juga sebagainya. Kerana sesungguhnya dalam apa pun juga semasa kita berada di atas dunia ini, setiap amal ibadah yang kita lakukan itu walaupun pada pandangan kita kecil, tapi yang besar untuk diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada pepatah menyatakan, ajibtu linnari kaifa yanamu haribun minha, wa ajibtu lil jannati kaifa yanamu talibuha. Menjadi satu kehairanan bagi neraka, iaitu bagaimanakah boleh tidurnya orang yang gentar daripada neraka. Maknanya kita dah tahu dah takut ni dengan neraka, tapi kita relax aja, macam tak ada apa-apa aje. Ramadan dah Ramadan, kita dah banyak kumpul pahala sekarang ni. Alah, sikit je, tak apa kan. Jadi bila kita raya ni, kadang-kadang semua benda tu kita tak perasan, banyak benda kita langgar kan, pergaulannya, hubungan kita dengan Allah, amal ibadah kita, pergaulan, percampuran, bagaimana dengan mahram dan juga sebagainya, kita tidak menjaga ni semua. Jadi maknanya apa? Seolah-olah kita ni tak gentar daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidur je kita tak ada masalah, macam tak takut. Dia orang tanya, takut tak ni neraka? Takut. Tapi solat,
tak nak pergi kuliah, tak nak baca Al-Quran pun bulan Ramadan aja. Itu bukan takut nama dia. Nampak. Dan juga wa'ajibtu lil jannati kaifa yanamu talibuha, dan menjadi satu perkara yang ajaib, yang menghairankan bagi syurga ni, bagaimana orang yang nak cari syurga ni dia tidur. Tidur ni maksudnya dia maknanya tidak bergerak, dia tidak melakukan amal ibadah. Kan? Jadi maknanya orang tanya nak masuk syurga. Nak, saya nak masuk syurga. Nak masuk syurga Firdaus. Kalau boleh nak berjiran dengan Nabi. Kalau boleh nak minum daripada telaga Nabi. Allah. Salat macam mana berapa waktu? Adalah tiga waktu. Nampak? Jadi kita tidurlah. Jadi perlu kita kena bangun sekarang ni. Perlu kita kena bergerak. Perlu kita kena maknanya cepat. Perlu kita kena bergegas-gegas. Bukan maksud si cepat lari kita nak pergi sembahyang. Tak. Tapi maksudnya kita perlu menyelesaikan setiap daripada tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu yang telah ditetapkan. Ya, seperti mana kalau kita melihat bagaimana salat, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, kemudian bagaimana bacaan Al-Quran kita, kemudian bagaimana salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bagaimana kita alhamdulillah majlis ilmu kita, kita duduk dalam majlis ilmu, kita belajar dan juga sebagainya. Ini adalah merupakan salah satu bagaimana cara kita maknanya dalam setiap apa pun jua, jangan kita biarkan waktu dan masa yang berlalu itu begitu sahaja tanpa ada kita melakukan apa-apa ketaatan dan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan bersama-sama berbincang ataupun kita bersama-sama alhamdulillah pada maknanya waktu saya maknanya dalam majlis ilmu ini, kita sama-sama membicarakan tentang topik berkenaan dengan amalan sunnah selepas solat dan juga kelebihannya. Alhamdulillah, kita telah membincangkan tentang beberapa amalan, beberapa perkara amalan yang kita lakukan selepas daripada solat, termasuklah di antara zikirnya istighfar kita kepada Allah, kemudian ucapan kalimah la ilaha illallah wa la syarikalah, kemudian kita memohon perlindungan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ajirna minan nar, yang kita baca. Maka inilah beberapa amalan dan ianya telah dikumpulkan di dalam kitab ini. Maka ianya mudah-mudahan bila kita sama-sama baca dan sama-sama kita muzakarahkan, ianya datang dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada kenyataan para-para ulama yang muktabar. Nah, ini suka saya nak sebut. Ulama-ulama yang diakui bidang keilmuan mereka. Ini penting saya nak sebut ni sebab sekarang ni macam-macam yang ada. Kalau kita panggil Maggi tu instant. Mi Maggi cepat dimasak, cepat dimakan, 2 minit dia cepat. Ustaz sekarang ni pun ada instant juga. Allahu Akbar, pening kepala kita. Kan? Adalah macam-macam lah pendapat sekarang ni kan. Tak payahlah kita nak sebut, mungkin tahulah kita tengok TV ke apa, kadang-kadang orang tanya, betul ke kalau sekian-sekian, kalau emas ni sekian-sekian kandungan dia, dah. Jadi adalah pendapat-pendapat digunakan. Sedangkan kita dah ada disiplin ilmu dan kita dah ada pihak berautoriti, kita dah ada pengamalan kita supaya dengan tujuan nak menjaga maslahah, supaya tidak berlaku gegak gempita, supaya tidak berlaku kekeliruan, supaya tidak berlaku percanggahan, supaya tidak berlaku maknanya pergaduhan dan perselisihan yang pada hari ini kita lihat kesan kepada bila mana tidak ada satu pendapat yang diamalkan. Dengan maknanya apa, kita tidak menolak pendapat-pendapat yang lain, maka berlaku, kita lihat pada hari, jelas sedang berlaku di negara Iraq pada hari, tengok apa berlaku. Dia bunuh, dia tembak siapa? Orang Islam. Kanak-kanak pun dia bunuh. Adakah Islam suruh macam ni? Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bila mana orang-orang kafir datang kepada beliau menyerah kalah pun,
Nabi tak suruh bunuh, pancung, gantung. Allahu Akbar. Ini kerana apa? Tidak ada kefahaman agama yang betul, mengikut saluran yang betul, faham Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini bahaya. Jadi kalau kita tak tangani masalah ini dengan sebaik mungkin, maka ia akan terjadi nanti dalam negara kita. Jadi sebab itu kita kena melihat. Sebab itu dalam apa pun jua, kita kena mengambil setiap pendapat ataupun amal kita mengikut autoriti. Sebab itu dia ada. Sebab itu kalau maknanya ustaz-ustaz ataupun guru-guru yang mengajar, dia perlu faham, dia perlu tengok siapa yang ada di hadapan dia dan sejauh manakah mereka-mereka ini mampu untuk nak memahami apa yang disampaikan. Contoh, kalau di hadapan saya sekarang ni, contoh murid-murid darjah 6, contoh ni nak bagi tahu. Jadi yang saya pergi cerita tentang bab mawaris, tentang bab harta, kalau bapa sekian mati, kalau anak tinggal dapat sekian nis, kemudian kalau mak tu kemudian sekian dapat thuluth rubu'. Pening budak darjah 6 tu. Apa benda lah yang ustaz ni mengajar, nampak? Itu masalah di sekarang ni. Jadi perlu maknanya para-para ustaz dan juga para-para guru kena memahami masalah ini, dan jangan dia suka untuk mencari populariti semata-mata. Sebab itu dalam kaedah kata khalif tu'araf, nak jadi glamour ni senang. Kau maknanya apa, ada satu arah, kita kena berlawan arah tu, nanti glamour cepatlah. Ui, ustaz tu kata macam ni, dia kata macam ni, tengok dia kata boleh. Ya, siapa ustaz tu? Siapa ustaz tu? Lama-lama glamour lah dia. Saya pun boleh buat kalau macam tu. Nampak? Bila menyalahi, maka akan terkenal. Boleh kita nak bercakap tentang perkara-perkara, contoh seperti perkara-perkara yang khilaf ni, tapi bukan dalam maknanya medium yang sedemikian. Perlu diperbincangkan di kalangan para ahli ilmu yang telah ada asas ilmu. Tak ada masalah. Dia tahu, oh sekian, sekian khilaf, sekian khilaf, sekian, sekian pendapat, ashabul wujuh, ashabul khamsah, syaikhan, sekian, sekian. Jadi perlu maknanya apa? Dapat difahami. Jadi kalau orang awam, kita bagi yang dah siap, kan? Jadi maknanya kalau orang, maknanya kita tengok Al-Quran dan Sunnah seperti apa? Contohnya seperti empangan ataupun seperti perigi. Adakah kita pergi perigi, kita pergi empangan, kita pergi macam tu nak minum air terus, kan? Ataupun orang daripada teko air tu, dah ada teko tu, ambil teko tu pergi macam tu minum. Tak, ambil tuang dalam cawan dulu, dah siap macam ni, baru minum. Maknanya apa? Para ulama telah membincangkan sesuatu perkara, masalah hukum dan juga sebagainya, maka mereka telah memberikan satu pendapat yang pada pandangan mereka kesemuanya baik, dengan mereka tidak keluar daripada maknanya landasan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, maka itulah yang terbaik bagi kita. Jadi kan tak ada masalah. Ini, tak ada, ni macam ni, ni, ha. Ini tak ada, ni berzikir lepas sembahyang, ni baca ni semua bida'ah ni. Ha, dah. Yang macam ni, dah bergaduh pula dah. Bergaduh, datang masjid bergaduh. Apa faedah? Nampak? Sedangkan tujuan kita nak datang rumah Allah ni, kita nak beramal ibadah, kita nak duduk dalam majlis ilmu, kita nak mendapatkan rahmat, kita nak mendapatkan keberkatan. Itu tujuan semata-mata, kan? Jadi sebab itu penting bagi kita kena belajar ilmu ini dengan sebaiknya, supaya kita memahami dan juga supaya kita maknanya mengetahui apa jua perkara yang kita lakukan ini sebenarnya bersandarkan daripada Al-Quran dan juga hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah dalam bab kita sekarang, apa yang sedang kita bincang berkenaan dengan kita memohon perlindungan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita baca Allahumma ajirni minan nar. Itu kita baca. Lepas daripada kita baca la ilaha illallah syarikalah tu, Allahumma ajirni minan nar, iaitu kita baca, tapi biasa kita baca Allahumma ajirna minan nar. Itu lebih afdal dan baik, sebab kita bersama-sama beramai-ramai secara berjemaah. Disebab itu dalam hadis ada disebutkan
pada perbincangan kita yang telah lalu, bagaimana bentuk kalimah memohon perlindungan daripada neraka ini pada solat subuh dan maghrib kita baca sebanyak 7 kali, dan pada 3 waktu zuhur, asar dan juga isyak kita baca sebanyak 3 kali. Ini ada disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam perbincangan kita pada yang telah lalu, ada juga ulama-ulama yang menyatakan, khususnya mereka-mereka yang berfahaman salaf, yang mengaku sebagai fahaman salaf, yang mana mereka ini cuba untuk nak mengikut bulat-bulat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka di antaranya ulama-ulama daripada golongan salaf ini, maka mereka menyatakan hadis ini kedudukannya adalah daif, dia kata, iaitu Syekh Albani, dia kata. Jadi ada jawapan ataupun kita menjawab apa jua daripada komen maknanya Syekh Albani ini, yang menyatakan maknanya membaca maknanya tasbih ataupun kalimah Allahumma ajirna minan nar ini selepas daripada solat ini, dia kata adalah daif hadis itu, dan kita dah bacakan dah. Jadi pada malam ini, pada kesempatan ini, kita nak bawa jawapan yang menyatakan sesungguhnya apa yang kita lakukan ini sebenarnya tidak bertentangan. Jadi dia kata jawapan kepada Albani yang menyatakan hadis memohon perlindungan daripada neraka itu sebagai daif. Dia kata, walaupun hadis memohon perlindungan daripada neraka selepas solat maghrib dan subuh daif pada pandangan Albani, tetapi hadis tersebut telah disokong dan dikuatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim daripada Al-Barra radhiyallahu anhu. Walaupun hadis yang menyatakan memohon perlindungan daripada neraka lepas daripada solat maghrib dan subuh itu pada pandangan Syekh Albani dia kata daif, tetapi ada hadis lain yang menguatkan yang sesungguhnya ia hadis yang datang daripada Imam Muslim. Jadi hadis sahih Muslim ni hadis kuatlah. Apa dia punya hadis dia? Maka dia menyatakan, kunna idza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabana an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi qala fa sami'tuhu yaqulu rabbi qini adzabaka yawma tab'athu aw tajma'u ibadak. Maksudnya kata Al-Barra radhiyallahu anhu, dia kata sesungguhnya kami apabila solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ni pun kita dah bincangkan dulu, maka kami suka mengambil tempat di sebelah kanan. Maknanya kalau imam kat sini, sebelah kanan, sinilah. Sebelah sini, sebelah kanan. Ini kata Al-Barra radhiyallahu anhu. Kenapa? Kerana apabila selesai solat, baginda akan berpaling dengan mengadapkan mukanya ke arah kami yang berada di sebelah kanan baginda. Maknanya macam kedudukan biasa yang buatlah. Maknanya akan paling ke sebelah kanan. Jadi maknanya orang sini nampak, orang sana tak nampak. Macam tu maksud dia. Jadi kata Al-Barra, kami suka sebab bila Nabi biasa dia akan pandang sebelah kanan. Jadi kami ni suka tengok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kita tak tahu bagaimana wajah Rasulullah. Cuma disebutkan abwa'u maknanya minal qamar, lebih terang lagi daripada bulan purnama. Allahu akbar. Kita tak tahu bagaimana kita nak sebutkan, kita nak ceritakan tentang kemuliaan dan juga bagaimana kehebatnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah di hari akhirat kelak Allah akan bagi nikmat kepada kita dengan sebab kasih kita, dengan sebab cinta kita, dengan sebab selawat kita, insya-Allah mudah-mudahan Allah kurniakan maknanya apa, kita dapat bertemu dan memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Al-Barra lagi, saya dapat mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, iaitu yang disebutkan saya sebut tadi, rabbi qini azabaka yawma tab'athu aw tajma'u ibadak, yang bermaksud, wahai Tuhanku, peliharakanlah diriku daripada azabmu di hari engkau membangkitkan atau menghimpunkan
sekalian hamba-hambamu. Nampak bagaimana Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim menyatakan Nabi yang telah dijamin, yang telah diiktiraf dalam Al-Quran sebut pun Nabi minta lindung daripada neraka lepas salat. Hey, kita ni kata tak nak pula. Wah, kita hebat betul. Hebat ke kita daripada Rasulullah SAW? Maksudnya Nabi pun minta lindung daripada Allah SWT. Itu maknanya apa? Doa yang Nabi sebut itu maknanya matlamat dia, maksud doa itu adalah memohon perlindungan daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kami ingin fokuskan daripada hadis riwayat Imam Muslim ini ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, kata Al-Barra lagi, saya dapat mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa, wahai Tuhanku, peliharakanlah diriku daripada azab-Mu di hari Engkau membangkitkan atau menghimpunkan sekalian hamba-hamba-Mu. Ucapan atau doa ini telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas selesai solat fardu. Jadi tak ada masalah. Jadi kalau kita baca Allahumma ajirna minan nar, walaupun ia daif, tapi datang hadis lain yang menyokong, dia tak ada masalah. Apa salahnya? Apa salah? Kita nak mohon perlindungan daripada neraka. Ya Allah, ini bukan benda kecil. Neraka, ya Allah, kita di atas dunia ni pun kepanasan pun kita dah tak mampu lagi nak menahan. Jadi lebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. InsyaAllah pada pengajian kita yang akan datang, kita akan sama-sama sambung insyaAllah berkenaan dengan hadis-hadis yang menyokong tentang digalakkan kita untuk memohon perlindungan daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi kita masih raya ni, kuliah tak payah panjang. Lagi pun tak payah panjang dah kuliah ni. Tiap-tiap hari alhamdulillah okey dah. Kan? Lepas solat Isyak kan dia nak pergi open house sana, open house sini. Saya ni tahu, faham. Jadi jangan risau. Jadi insya-Allah mudah-mudahan satu saat kita duduk dalam majlis ilmu ni pun kalau ikhlas, besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik dan kekurangan itu daripada dia. Insya-Allah mudah-mudahan kita doa kepada Allah. InsyaAllah kita akan bertemu pada bulan hadapan untuk kita sambung lagi topik-topik yang sedang kita bincangkan ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ana dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rizukna hubbaka wa hubba rasulik. Allahumma jina ibuhuda wa ja'alna mimma yusara firadaka wa la tuwallina wa liya nisiwak wa la taja'alna mimman khalaf amraka wa ansawa subhanallah wa na'mal wakilu la hawla wa la quwata illa billahi al'alil azim. Fadli subhanahu rabbika rabbil azzati amma yusifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.